Enak. Oke guys, kembali lagi dengan saya TFS 45. Oke. Jangan lupa subscribe dulu dan like, comment, and share bagikan ke teman-teman kalian. Oke. Alhamdulillah wa ni'mal salam wa al-mulkana ya Rabbi salli wa sallim ala Nabi khairil anam Muhammad alaihi salam jurnal Makkah wa ila zamzam labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mat salam Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Mang Odoy. Sekarang Mang Odoy di rest area antara Madinah Mekah ya guys. Nah ini jagung bakar ini kayak di Indonesia guys. Woi jagung, 5 real. Nah 5 real, harganya 5 real. Jadi kisaran 20 ribuan lah ya. Apa lagi satu? Nah, kita lanjut jemur pas. Jagung banyak, jagung bakar. Dingin makan jagung bakar. Oh, jagung bakar. Nah, jadi di rest area antara Madinah Mekah itu banyak pedagang yang seperti ini, guys, yang bicaranya bahasa Indonesia gitu. Woi, jagung panas. Jadi sedikit lucu ya. Jagung. Terus lampunya warna-warni. Nanti kita lihat-lihat ke sini nih. Ini cendramata ya. Oleh-oleh nih. 5 real halal. 5 real Yakut Sulaimani Zumrud Merjan. 5 real Sulaimani. Zumrud 5 real halal. Batu akik, guys. Nah, ini tukang cemilan, guys. Tukang cemilan beraneka ragam cemilan, ada kacang. Oh, kacang-kacangan, guys. Beraneka ragam kacang-kacangan. Ada jambu mede. Mana biskuit, mana?
Sulaiman Hadramaut. 1 kilo berapa ini? Ini seperempat 15. Seperempat 15 real. Ini rupiah sembur-sembur 100. Berarti sekitar 7. 1 kilo 30 real ya. Jadi kalau nyicipin ya gratis aja guys di sini mah. Mau sampai kenyang ge. Gitu ya. 30 real ya kisaran 150.000 ya 1 kilo. Nah, ini buah-buahan. Buah-buahan beraneka ragam buah-buahan, ada stroberi, anggur, apel, jeruk, pisang. Ini martabak telur, guys. Martabak telur itu berapa ya? Berapa ini, Cak? Oh, jadi 10 real, kisaran 45 ribuan ya. Nah, ini daging martabak telur, guys. Nah, yang sebelah sana itu apa tuh? Kalau yang ini ayam sama kentang, guys. Ini ayamnya ayam bakar, guys. Satu ayam. Nggak tahu nih harganya berapa, belum nanyain yang ini nih. Jadi bagi yang mau ke Mekah dari Madinah itu ada beberapa rest area. Nah, ini kebetulan di tengah-tengah ya antara Mekah dan Madinah ya. Perjalanan kita kurang lebih 2 jaman lagi nanti ke Mekah. Ini parkirannya luas banget. Toiletnya jauh, guys, sebelah sana ya. Nah, kita ke dalam lihat supermarketnya, guys. Supermarketnya nih. Nah, ini supermarketnya sederhana ya, nggak kayak di kita ya. Sederhana banget, kasirnya juga sederhana banget. Ya, kalau di kita mungkin kayak minimarket gitu ya, Alfa. Kasirnya tanpa komputer, guys. Dihitung tangan. Nah, kita keluar. Ini depannya, guys. Di atasnya ini ciri khas rest area itu dikasih lampu warna-warni yang seperti gini nih. Merah, putih, biru, hijau ya, kuning. Jadi dari kejauhan kelihatan. Itu ciri khasnya ya. Nah, ini makanan berat ya. Ini makan ayam. Ini makan Masya Allah. Nasi ayam, nasi ikan, nasi kambing, ayam bakar, ayam kambing, kari, ayam pintah. Nah, ini guys. Marhaba akhi, tafadhal. Nah, ini makanya di dalam, guys, di lesehan sama di kursi. Nah, ini dapurnya, ayamnya dipanggang ya, di open seperti ini, guys, dapurnya, guys. Nah, ini panggangannya, guys. Nah, ini ada mobil pam ya, pengisi air, PDAM kalau di kita nih. Mobilnya mobil
jadul ini guys. Mau pengisian air. Kalau di kita ini mobil cepot ya, yang depannya itu kayak cepot nih. Nah, up, waduh, udah mahir supirnya guys. Nah, pengisian air ini. Nah, ini musholanya nggak begitu bagus ya. Itu toiletnya sebelah sana. Kita lihat. Nah, ini toiletnya, guys. Nah, ini toiletnya. Nggak tahu ini pakai keropak nggak kayak di kita ya. Ini belinya itu nanti dikasih tiket ya. Dikasih tiket. Kenapa nggak kayak di kita nota gitu ya? Ini mah langsung dikasih tiket urutan ya. Nanti langsung ke dalam ngambil sesuai pesanan. Oke guys, untuk video kali ini cukup sekian dan semoga menambah inspirasi dan wawasan ya. Dan jangan lupa komen, like, and share, dan yang belum subscribe, subscribe ya, biar lebih semangat lagi bikin videonya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ayam kebuli 25 real. Nasi kebuli guys. 25 real. Nah, ini terowongan yang dari bawah masjid guys. Ini terowongannya cukup lebar, keluar bis-bis. Langsung depannya macet. Oke, ikutin terus videonya ya guys. Jangan sampai ketinggalan ya. Seru banget ya. Nah, ini kalau pagi-pagi banyak tukang buah-buahan guys di mobil. Jadi kita sambil ke hotel sambil beli ya. Kalau ini tukang sendal guys. Diobral sendalnya. Nah, itu pedagang asongan yang mau ditewa, mau ditangkap oleh Satpol PP Arab, guys. Lari.